lagi awan-awan kok dipangan iwak berkumis ki deh. Antesan brote ngamuk-ngamuk semono. Ikan mertuaku ini digoreng sayur santan. Wah, mantap. Big bossnya aja super. Temanggung. Wah, lelenya mantap. Perutannya kayak apa ini? Nih, lapak mana nih filanya di Songo. Mantap. Warung apa enggak aja di Songo, bosku. Mantap. PKU jos lu. Jos. Hasil mancing langsung dibakarin di sini. Ada yang babon tuh. Yang ini 7 jari, yang ini 6 jari, yang lainnya 4 jari, 3 jari. Mantap. Gede cilik campur aduk. Besar kecil namanya. Kita makan malam di sini di Warung Apung Aanyati Songo bersama Big Boss LG Super dan kawan-kawan. Mereka berlima. Ini menunya kita. Nila bakar madu. Yang 7 jari monggo habiskan. Mantap ini. Ada 7 jari, 5 jari. Ya, nilainya banyak nih. Bapak Vila Jati Songo, rombongan LC Super di Temanggung ini bosnya. Mantap pokoknya. Mantap ini sih nih, Bos Arif dan kawan-kawan nih. Anjing diri kau. Purwodadi. Purwodadi. Mantap. Nih, enggak dapat. Lelenya gede nih. Nila merah. Bisa lihat lelenya nih. Ngeri toh. Wah. Padahal siang lo makan lele gitu. Sekaki itu. Mantap. Tunggu, sudah hadir teman-teman dari LG Super Temanggung ini. Mancing katanya. Ini gonku ya. Saya tak geserin gonku nak kayak aku. Nah, teman-teman Temanggung ya, pancing ini pancing mewah kabeh lo, tripis kabeh lo. Bos LG Super siap. Wah, banyak ini. Mari. Nah, ini LG Super sudah siap langsung dari Big Boss-nya Temanggung. Nginep 2 malam. Mantap. Oke. LG Super ini Temanggung nih Big Boss-nya tuh yang bakal hitam. Bersaris ini mau nginep malam Kamis sampai malam Jumat, pulang Jumat sore. Mantap bawaannya. Kita Warung Apung Aanyati Songo Villa Jati Songo terkenalnya itu di sana banyak sekali keramba ya. Pokoknya mantep tuh mancingnya tuh tripis semua tuh keri pokoknya. Terus bosku langsung merapat di lapak pemancingan Villa Jati Songo bosku. Itu temen yang dari Temanggung tuh dua tuh di sana tuh. Oke. Bro, udah datang? Oke. Ini lapak pemancingan Villa Jati Songo. Masukkan 5 orang. Mantap. Pulang Jumat sore. Nah, kita lihat pasukan dari LG Super. Big Boss-nya sudah merapat ke sana. Bapak 1, 2, 5, 6 sudah terisi. Ya, dari Temanggung dapat 3 dan 4 dan 6 dan 7 8. Mbak dulu, Bos Haris masih nyantai dulu. Cuaca cerah, semoga ikannya haup. Bom-boman dari LG Super dan umpannya LG Super sama lumut Temanggung tuh Big Boss-nya. Oke, hari ini haup. Ya, kita lihat Pak Antok di lapak 2 sudah mau pulang itu hasilnya. Dan ini teman-teman LG Super. Weh, babone 6 jari.
Lemu. Wow, bener Pak Antong, tapi kok itu boni loro tenan gitu. Jos lo. Wah, putih malah gurih niku. Gurih. Nggih, pol malah niku. Lapak Vilanya di Songo, Rabu malam Kamis. Rombongan 1 2 3 4 5 6 7. Nih. Aji super nih, 1 2 3 4 5. Semoga hasil sampai besok dan sampai Jumat besoknya. Mantap, Vilanya di Songo. Jos. Lah. Nih nilainya pada minggir nih. Nih. Nih, banyak banget nih. Ini paut-pautnya nih. Udah minggir nih. Nah, tuh. Tuh Anda bisa lihat tuh. Wah, ada yang 3 jari. Mantap. Ini lah kok sampai ada minggir. Lah. Banyak banget tuh. Tuh, hari 1, 2, 3. Wih, ada yang gede juga itu. Wow. Nah, Anda bisa lihat ya, nih rombongannya nih. Mantap sih. Dedek nilainya nih. Cuma di pinggiran nih. Itu masuk warung apung aja di Songo. Mantap, yang ada mancing lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh datang lagi satu tuh. Mantap juga ini. Padahal jam, hampir jam 6, 17.55. Nih, semakin petang. Tapi ada juga yang datang. Cuaca bagus, langit cerah. Rembulan pun gak begitu gede. Semoga hari ini haup dan sampai besok. Mantap. Hasil mancing langsung dibakarin di sini. Ada yang babon tuh. Yang ini 7 jari, yang ini 6 jari, yang lainnya 4 jari, 3 jari. Mantap. Gede cilik campur aduk. Besar kecil namanya. Kita makan malam di sini di warung apung Aanyati Songo bersama Big Boss Aji Super dan kawan-kawan. Mereka berlima. Ini menunya kita. Nila bakar madu. Yang 7 jari monggo habiskan. Menu kita malam hari ini nila bakar madu lanjut di Songo. Kita berlima, berenam sama Big Boss Aji Super. Mantap. Nila bakar. Oh, padahal timai nang ngisor lo ya. Isi tiku nyangkut. Nah, tak kira yo lele po patin yang gunung ini sering untuk lele patin ya. Lempar lagi. Belum rezeki. Partai malam. Mas Anang Ijo. Who are you? Ayam apa? Akhirnya yang ditunggu-tunggu blereng guys, mengkilap guys. Mengkilap kayak saya ini. Blereng guys. Ewa blereng wis munggah. Mau patin kalau ini ucul wis ana kok. Ditunggu. Mas Anang gimana suaranya? 21 Juli 2022. Orang apa enggak aja di sana, apa mancingnya. Tanya lagi. Warung apung aja di sana bosku, mantap. PKU jos lu bang. Jos. Lagi awan-awan kok dipangan iwak. Berkumis sih deh. Antasan brote ngamuk-ngamuk semono. Tak ira nih lahirang mau. Cacingi. Bang, itu bang. Ikan mertuaku ini digoreng sayur santan. Mantap. Big Bossnya Aji Super. Temanggung. Lelenya mantap. Perutannya kayak apa ini? Nih, lapak mana nih Vilanya di Songo. Mantap. Wah, keren. Nih, teman-teman dari Temanggung. Lele. Iki lumute jek semono go bali. Pengebom. Gimana ngebut cacingnya apa ngebut? Ini hari ini kok malah lumute. Jos ke habis ke malah. Jos mau kemana? Lele ini bro. Sama Sandra lah. Pak Kris diapain? Belum. Baru sampai kok. Oh baru sampai? Dan juga saya. Ah ya. Ayo bang, ini lo pelet lumut lo, kek.
Pokoknya seru hari ini, lapak 1 sampai 8 penuh. Tangan 2, sini 3. Mantap. Ini teman-teman dari Temanggung sudah mau persiapan pulang. Teman-teman dari LC Super, lapak tinggal beberapa orang saja. Nah, Manohara masuk. Mantap ini. Ada 7 jari, 5 jari. Ya, nilainya banyak nih. Bapak Vila Jati Songo, rombongan LC Super di Temanggung, ini bosnya. Mantap pokoknya. Kalatnya LC Super bosku. Jos. Mantap ini aja nih, Bos Aris dan kawan-kawan nih. Anjing diri kau. Puro tadi. Mantap. Nih, gak dapet. Belinya gede nih. Nilai merah. Bapak pemainnya Vila Jati Songo. Masih haup bosku dengan 4 pelat LC Super. Mantap jiwa. Mantap lama-lama dari LC Super. Yo tak go nih. Sen mana? Sana masih ada Pak Kris, Mas Dodot, nih Bang Bang Pardam, nah. Bapak Vila Jati Songo. Jos, pokoknya mantap dah. Teman-teman. Toko nanggur gue berarti, Cerovo. Mau pulang dari Temanggung tuh dikasih es batu, nah styrofoam. Ini lumutnya masih sisa yang mau ngambil nih, lumut dari Temanggung nih. Terus pokoknya, Wah lelenya tuh. Jadi diangkat mah bisa lihat lelenya nih, ngeri tuh. Wah, padahal siang lo makan lele gitu, sekaki itu, mantap. Teman-teman LC Super dari Temanggung udah persiapan mau pulang. Inap dari hari Rabu sore sampai ini Jumat sore. Ya, tah mobilnya tuh. Nih. Mereka mau pulang. Nih, big boss-nya. Masuk. Masuk pokoknya. Mantap, Bapak Roman yang bilang jadi songo. Lumut. Yo, rene kene. Nang jipok lo. Apa nih? Lah yo ndang lagi dijipok sak ilang lo. LC Super. Yang mau pulang. Lumutnya. Diambil nih dia lah Pak pemainnya di Vilanya di Songo. Wih pemain lumut tok bro Ben di ya siap akim bang berjuang bang ngelorot tok lo bang mosok Bambang Gabluk Agus Gabluk yang kono mosok kue Bambang Gabluk ayo bang sebelahmu itu abangan kok kue rongentoy piye. Masuk Pak Eko. Bos LC Super, kawan-kawan sudah mau persiapan pulang. Ini peralatannya. Pancingnya pancing entul semua. Pancing sultan semua ini. Trifish. Orca Prime. Ini persiapan pulang mereka. Di warung apung A, Vilanya di Songo. Mantap. Ini teman-teman dari LC Super sudah mau pulang. Dan sekian dulu mancing kita di WKU bosku di warung apa ya jadi Songo di lapak pemancingan nih mereka mau pulang si super mau pulang. Sekian dulu mancing kita di WKU bosku hasil sedikit banyak tentu kita syukuri. Lain waktu kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini tinggal nih temen nih Mas Bu, ini dapat lumut warisan 1 ember pemain lumutan nih. Semoga hasilnya hari ini setelah LC Super pada pulang kayaknya semoga haup. Inilah.